Seorang pria yang terekam kamera CCTV pada Kamis siang nekat mencuri 2 tabung gas LPG 3 kg di sebuah agen gas di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman kantor Kelurahan Sumber Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, raib dibawa kabur kawanan pelaku curanmor. Aksi pelaku tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV pada Kamis siang, seorang pria nekat mencuri 2 tabung gas LPG 3 kg di sebuah agen gas di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu, aksi pelaku juga nyaris dipergoki pelanggan dan pegawai agen. Namun, pemilik agen gagal mengejar pelaku lantaran pelaku kabur menaiki angkot sesaat setelah keluar dari lokasi. Guna menghindari aksi serupa, pemilik agen melaporkan kasus pencurian tersebut dengan bukti rekaman CCTV ke pihak kepolisian. Satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman kantor Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, raib dibawa pencuri Rabu pagi. Pelaku yang berjumlah 2 orang terekam CCTV saat melancarkan aksinya. Meski kondisi lingkungan ramai, para pelaku nekat dan berhasil mencuri motor tersebut. Dikonfirmasi Kamis pagi, korban awalnya tak menyangka jika sepeda motor yang baru saja digunakan untuk membeli sarapan hilang. Korban yang mencari keberadaan motornya sempat berkeliling area kelurahan, baru menyadari sepeda motornya raib dibawa kabur pencuri setelah melihat rekaman CCTV. Korban pun telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian sektor Kemayoran, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.